nyalain AC-nya sebentar aja, Komandan. Gak bisa, Hesti. Sudah menjadi komitmen saya, kita harus kepanasan sampai mati. Komandan mah tega banget. Gerah banget, Komandan. Tapi kayaknya... Udah tahan aja lah. Ini kan kita memang lagi kebijakan kantor supaya udara kita bersih. Ini kan kebijakan dari Komandan. Orang kantor pusat juga gak ngasih kebijakan itu, Komandan. Cuman masalahnya yang panas itu bukan cuma di dalam. Di luar kan juga panas. Iya. Lagi musim kali ya? Kenapa emang? Musim politik. Wow. Panas kan? Udah mulai panas ini ya. Aduh, gak apa-apalah, tahan aja. Saya yakin dengan kebijakan seperti ini, pasti kita akan menimbulkan kesehatan. Komandan, Komandan juga kan kegerahan kan, Komandan? Iya, kegerah banget ini. Ini sampai masuk ke dalam-dalam udah keringetan ini. Tapi saya santai aja. Iya, gak santai. Hah? Aduh, saya kecapean jalan, Komandan. Aduh, kata jangan gini-gini kodong. Lagi lah, Komandan. Kasihlah kita kendaraan yang benar. Saya nggak nemu. Tidak bisa. Tunggu aja. Kita ini, kebijakan ini kita lihat sampai seminggu. Ya, Komandan. Kalau masih nggak berhasil juga? Lumayan, udah dua hari paling... itu kita udah menyiksa ini, Komandan. Emang saya ingin menyiksa kalian? Sampai mati! Nggak tahu anak-anak yang lain, anak-anak yang lain naik kuda, menaik sepeda, saya jalan kaki. Tunggu aja sebentar lagi, mereka juga hadir kemari. Pak Surya, anakku naik kuda ya? Masih bisa diajak cepet kudanya. Kan kita pengen tahu juga bagaimana mereka ini. Kendaraan yang lain ya, Komandan. Kalau Surya pakai kuda, apa ke, Komandan? Sudah saya kasih, Surya udah pakai kuda, Wendy udah pakai sepeda. Kan bagus, gak ada polusi udara. Saya babi hutan deh, kalau gitu deh, Komandan. Gak diambil Gilang. Jangan diambil Gilang kalau babi. Ya. Mana hasilnya anaknya? Saya diomelin warga. Kenapa? Kudanya sembarangan. Agak usah kudanya dipakein gitu-gituan Pampers. Itu apa? Dapat 8 anak, seputaran 10.000. Alhamdulillah. Kan tujuannya nyari orang hilang. Kok malah fokusnya di puterin ke anak-anak. Enaknya. Bu, lihat bu. Ini anak hilang ya? Iya, mendingan nih anak saya nih, satu orang 10.000. Satu. Mau, 8 anak itu. Betis saya mau pecah ini pakai bas sepatu beginian. Ya udah kita bagi dua. Kalau yang kerja, gue yang punya kudanya. Iya. Dia malah bagi hasil. Gimana? Gua. Udah. Katanya bagi dua. Bagi dua. Ya benar kan, dua lembar. Ulang. Gila, ini kita bagi dua. Ada berapa? Ada empat tuh. Dua. Tiga, empat pas. Dua. Oh, saya ungu semua, gak ada birunya. Tinggal direndam aja, ntar gampang. Mana? Berapa? Gilang kok banyak dapetnya? 400. Tadi pas saya ke Rawamangun, babinya diambil sama orang Lapo. Digoreng! Gua! Masa lu kasih sih? Ya saya gini jegat sama lain-lain, saya takut. Gak bisa nih kayak begini nih. Bayar 400.000. Rugi gua. Gak lebih tuh. Takut. Ya makasih ya. Lain kali jangan lewat situ. Iya, maaf. Kasih, Dan. Ya, Dan. Udah, jadi gak dapat juga kamu nih? Ya, gak dapat lah, capeknya doang. Mana ini? Harus kasih yang modern, Komandan. Halo. Lagi pada sibuk nyari udara ya? Iya. Saya jual udara nih. Hah, jual udara? Iyalah, mau udara bersih segar gak? Ada lagi lu. Jual udara. Jangan sembarangan ya. Ini udara dari Depok, bersih. Siapa yang nyupin? Siapa yang nyupin? Bapak saya. Temanya siapa yang nyupin? Iya, pasti ini bagus. Mau gak? Itu udara Depok? Iya. Ah, jangan mau. Banyak polusinya sono. Oh, setengah 6 aja Margonda udah macet. Gimana gak polusi? Itu capung aja kagak hidup. Iya. Yang penting udah ada pohon-pohonan sih, udah lumayan adem sih. Makanya Komandan oke juga lah, banyak pohon lah ya. Karena kita jadi lebih menyatu sama alam ya, Komandan ya. Tuh. Menyatulah dengan alam. Burung berkicau membuat hati bahagia. Menyatulah dengan alam. Burung berkicau. Teman-teman, bentar nih. Kalau ini tayang duluan, kasihan Toto di BTS. Iya. Lupa. Jangan. Maaf ya, Kak Toto. Kita harus kasih kesempatan BTS duluan. Iya. Karena dia udah lebih duluan pakai ide ini. Tapi pengen yang segera. Apa yang dulu? Kak Dika? Gak diajak di BTS. Wendy?
Pak, siapa? Cuma dapat 4 gelas. Oh, gimana? Tadi kurang rame orang-orang. Kurang rame. Saya dagangnya pas pabrik bubar. Buat kamu. Jualan apa sih dia? Besok lebih rajin lagi ya. Hah? Ya. Masa cuma laku 4 gelas? Ya maaf. Tapi ini kosong. Udah laku dong berarti semua. Ya cuma dagang emang 4 saset. Laku semua berarti. Model. Mau lagi ke UKS, Komandan. Kenapa kamu? Diusir tuh sama Pak Dika, Pak Surya pengen berduaan di UKS. Ngapain mereka tuh? Waduh. Pasti mau ikutan ya? Iya. Komandan, ini Kayes. Kayes siapa? Alhamdulillah, dapat juga kamu. Hah? Kamu dari mana sih? Hah? Oh, ini anaknya Mas Ari. Aku habis diculik. Diculik? Iya. Siapa yang menculik? Gak tahu, om. Bayarin kontrakan enggak? Oh, om yang itu. Yang biasa biayain kontrakan. Bagus lah. Ada yang bawa gunting enggak? Buat kenapa, Bu? Kasihan nih kakinya masih diikat. Emang sepatunya. Emang model sepatunya. Model sepatu. Keren tahu model sepatunya. Modelnya. Pakai digituin orang jadi. Orang jadi bingung. Saya kan enggak tahu. Terus apa lagi? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya kayaknya dia berkumis deh. Kumis. Iya. Terus? Berkumis. Mukanya? Bulat. Mukanya bulat. Iya, terus dia kulitnya sawo mateng. Terus ada apa lagi? Yaudah, gemuk, kamu tenang kurus. Dulu. Kamu duduk-duduk di sini. Oh, enggak tahu aku. Aku takut. Sini. Kamu mau kalau orang lagi panik biasanya pernafasannya sana terganggu. Mau enggak udara dari Depok nih? Caranya gimana? Dibuka aja itu. Kamu sedot aja, kamu sedot. Gitu. Iya, dibuka, Susah banget sih, Pak. Nih, standby ya. Nah, oh gitu. Ini barusan udara gang sempit ya. Oke. Ya kan bagus udaranya. Di komandan ngatain. Nama kamu siapa? Wendy, Pak. Bukan kamu. Ini. Ya. Tenang dulu. Basah. Katanya udara ayah ojek tadi yang niup. Gimana ayah? Bagaimana ceritanya kamu bisa diculik dan dilepas lagi? Aku tadi diculik, jadi ceritanya itu aku kan mau berangkat sekolah. Nah berangkat sekolah, aku naik bus. Terus aku pas sudah naik bus, aku diem, tidur. Udah gitu, udah 30 menit sampai aku turun. Terus tiba-tiba ada om-om nyamperin aku. Iya, terus tiba-tiba om-omnya kayak nyeret aku, bawa aku ke tempat sepi. Terus aku di situ nggak inget, terus aku gitu kan. Terus dia om-omnya masukin aku ke mobil, terus muka aku ditutup kain. Wah. Pas muka kamu ditutup kain, aku gak ingat. Terus tiba-tiba aku di jalan aja. Wah, kamu diculik? Wah, bahaya ini. Wendy. Bahaya ini. Tolong dijagain. Saya harus kontrol. Kemarin mau kemana?